Hari ni saya dapat bungkusan daripada Shopee. Hari tu saya order mikrofon. Yang ni. Nampak? Satu. Okey, nampak tak? Yang ni satu. Yang ini dia panggil Boya BY-MM1 Cardioid. RM79.90. Okey. Kemudian satu lagi. Satu lagi. Boya MYD BYMM1. Okey. Tujuan saya beli ni adalah untuk membuat apa video yang akan saya upload dalam YouTube. Jadi sebab Boya ni famous untuk YouTuber pemula. Jadi hari ni saya dapat, saya beli dua. Jadi kita nak buat unboxing. Sebab apa saya beli ni, nanti saya kemungkinan saya akan buat video lagi. Dan untuk mempertingkatkan mutu suara dia. Kadang-kadang video yang dibuat tu tidak terdengar suara, mana suara terputus-putus. Jadi saya dapat recommend daripada rakan-rakan YouTube. Jadi kita akan gunakan Boya ini, BY1MM1. Okey. Boya ni biasa selalu YouTuber lain yang buat review. Ini Boya BY-MM1. Okey. Satu lagi Boya BY-MM1. Ini sesuai untuk kita cakap depan kamera. Kalau kita nak buat mukbang, yang ni pun sama juga. Jadi wah, cantik eh. Dia sediakan beg. Ini bukan gula-gula ya. Dia sediakan pin. Ini apa, extension? Panduan dia, manual user. Balik. Ini satu lagi. Ini shotgun dia. Masuk dalam tu. Dia punya pendakap plastik, wire extension. Hubungkan dengan handset kot. Dia punya beg. Okay guys, jadi
nanti saya akan buat review untuk penggunaan dia. Kita tengok keberkesanan dia. Okey. Ini mic. Okey. Ini barang yang sampai. Barang dia betul. Semua yang dah sampai, apa yang diingini ni. Nanti kita cuba sebab nak menggunakan ni kita kena pasang application dia. Siapa yang belum subscribe saya punya YouTube, bolehlah subscribe Hamdan Sidik di YouTube. Okey, bye. Assalamualaikum. Tarak kuca ca ca. Kita masukkan bateri. Hari ni kita test. Ni kita test. Off. Kita letak ni smartphone. Yang ni kita isi di baju. Yang ini kita sambung di handset saya. Alright, okay, kita test. Semalam saya ada jumpa dengan beberapa orang yang YouTuber yang semalam tu, dia orang tu tak mandi. Kadang-kadang susah betul lah dia orang ni. Kat Selangor ni air tak ada kan. So dia balik Terengganu lah. Air banyak kat Terengganu ni. Okay, test shotgun ni. Kita test hari ni, kita pakai wire yang telah dia tanda kat sini. Mikrofon kita masuk sini. Okay. Kemudian ini untuk smartphone. Okey, kita okey, smartphone simple. Yang ni kalau ada stand untuk monopod kita boleh pakai. Nak tahu mana ni ya? Nanti kita macam tu ke? Okey, mari kita test. Dengar tak suara saya? Testing. Kau kena pakai bateri juga benda ni. Sudahlah. Okey. Yang ni suara dia dekat. Kita test 1 2 4. 1 2 4. 1 2 4. Okey. Yang berbulu ni dia panggil dead cat. Dead cat ni dia kira macam penapis untuk suara. Tapi kalau bahasa Melayu dia panggil apa? Kucing mampus. Kita test. Tapi kita test dalam sedepa. Dia macam kurang menangkap kita punya suara lah. Macam mana, cuma rasa dia kena letak dekat dengan punca suara. Itu di mulut kita. Tengok perbezaan dia apabila saya letak lebih kurang dalam sedepa ataupun dalam tiga kaki. Okey, tak dengar. Ah, itulah perbezaan dia nanti yang kita dapat rasa. Jadi untuk permula, untuk mikrofon ni sebagai YouTuber pemula kira okey lah. Okey. Tarakucha cha cha. Okey. Assalamualaikum. Bye. How you like that?